pasti bisa membangun sumut lebih sejahtera, karena pemimpin kita sudah terbukti segala galanya. Dari cara memimpinnya sudah terbukti hasilnya. Kita bagaimana bisa back to basic, back to nature, back to kampung halaman, membangun desa-desa kita, daerah-daerah kita. Tidak semuanya berada di pusat-pusat kota, ibu kota negara, ibu kota provinsi. Kalau kita memang ingin membangun, peluang itu sekarang justru banyak di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota, terutama di desa-desa. Hari ini aja pemerintah menggelontorkan dana desa yang cukup besar. Setiap desa mengelola ini kurang 1 miliar rupiah. Bandingkan dulu sama sekali tidak ada. Dan ini tentu harus didampingi oleh para pemikir yang bisa mengelola dana desa ini dengan baik dan benar. Itu sesuai dengan tupoksinya. Tetapi tidak bisa juga membangun yang tidak menjadi tupoksinya. Salah satu contohnya, misalnya jalan di Kota Medan ini hanya ada 6 saja jalan provinsi. Sebelumnya ada jalan nasional dan lebih banyak jalan di kabupaten kota. Jadi tupoksinya ini juga harus kita pedomani supaya jangan sampai ada temuan-temuan. Bapak Menteri sekalian, intinya kami hari ini bersama kepada Bapak dengan surat pantun tanamkan batang di tepi pendopo, bunga ditanam cantik berseri. Selamat datang Bapak Eko Kuto Sanjoyo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi RI. Lainnya, jangan melihat apa yang kita tidak punya. Kalian adalah anak-anak bangsa yang beruntung yang mendapatkan kesempatan lebih. Manfaatkan kesempatan itu untuk membangun bangsa, untuk masa depan kita semua sendiri. Ada pepatah, di umur-umur, seumur-umur adik-adik mahasiswa, kita selalu kadang-kadang bingung masa depan kita mau jadi apa ya. Apakah saya mampu nanti suatu saat punya mobil, punya rumah, dan kalian mesti punya satu visi yang jelas. Kalian mesti punya satu dream yang jelas. Dari dream, dari visi kalian tersebut, kalian jabarkan dalam long term dream, dalam mid term dream, dan dalam short term dream yang kalian nanti harus disiplin ikuti. Jadi jangka pendeknya kalian mau apa dulu harus jelas. Banyak orang yang masa depannya tidak jelas karena dia juga tidak tahu masa depannya mau jadi apa. Tidak memutuskan segera kira-kira passionnya di mana. Kalian masih muda harus tentukan mimpi kalian mau jadi apa. Untuk mau jadi apa, bikin strateginya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan dievaluasi terus, karena masa depan kita sebetulnya tergantung dari kita sendiri. Kita sebagai bangsa yang besar, ya, 72 tahun kita merdeka, tanpa kita sadari kita sekarang sudah masuk di negara-negara dengan GDP di atas 1 triliun US dollar. Kita sudah menjadi negara dengan GDP nomor 15 di dunia. Dan diperkirakan pada saat kita merayakan hari ulang tahun kita yang ke-100 nanti, GDP kita akan mencapai 5-6 triliun US dollar, yang akan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan GDP nomor 4 sampai nomor 7 di dunia. Kalau di dunia tidak ada masalah, kita semua tidak diperlukan. Tuhan kasih penyakit di dunia ini. Banyak kita yang melihatnya penyakit itu sebagai beban, tapi banyak kita yang melihat penyakit itu sebagai opportunity. Bayangkan kalau doa kita oleh Tuhan dikabulkan, penyakit dihapus dari dunia ini, apa yang terjadi?
begitu banyak jutaan orang yang kerja di pabrik obat nganggur. Begitu banyak dokter nganggur. Fakultas kedokteran tutup, rumah sakit tutup, berapa juta orang. Tapi sebaliknya penyakit itu bisa menciptakan dokter kaya, pabrik obat kaya, pekerja kaya, gara-gara rumah sakit itu. Demikian juga Indonesia. Indonesia adalah negara yang besar, negara dengan jumlah penduduk nomor 4 di dunia, negara dengan lahan tropis nomor 2 terbesar di dunia, negara dengan garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia. Kita mempunyai garis pantai 198.000 km, negara dengan jumlah kepulauan paling besar di dunia, negara dengan suku adat salah satu yang terbesar di dunia. Kalau di dunia ada 5.000 suku adat, 3.000 suku adat ada di Indonesia, dan kita mempunyai lebih dari 2.000 bahasa dan dialek. Beri tepuk tangan yang mulia Bapak Ibu sekalian. Selain MSI, beri tepuk tangan yang mulia juga buat Gubernur Sumatera Utara. Dan selanjutnya kepada Direktur Politeknik Negeri Medan. Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Sebagai ucapan selamat datang di Sumatera Utara dan selamat pulang kampung, Ketua Tiga Polmek Utara, beri tepuk tangan segala juga berdua sekalian. Gubernur beliau, pertanyaannya yang pertama, siapa nama lengkap dari Gubernur Sumatera Utara? Pak Gubernur yang mana? Pertanyaannya mana? Nama siapa? Pertanyaan sebagai pertanyaan. Ah, nanti, nanti. Nama saya Purna Firdausyah Duri dari Prodi Manajemen Kebencanaan. Nama Bapak Gubernur Sumatera Utara juga, Bapak Dr. Insinyur Tengku Eri Mulyadi. Yang keras. Nama Bapak Gubernur Sumatera Utara kita, Bapak Dr. Insinyur Tengku Eri Nuryadi MSI. Sekali lagi. Bapak Dr. Insinyur Tengku Eri Nuryadi MSI. Nama saya Dr. Insinyur Teresia Utapea, program studi D3 Teknik Sipil. Nama Bapak Gubernur Sumatera Utara ialah Dr. Insinyur Haji Tengku Eri Nuryadi Master Sains. Tiga kali ulangin, gak boleh salah. Bapak Dr. Insinyur Haji Tengku Eri Nuryadi. Nama saya Miza Gustian dari Prodi Teknik Sipil Solo. Nama Gubernur Sumatera Utara adalah Bapak Insinyur Haji Tengku Eri Nuryadi SEMSI. Ya, silakan depan. Ya, ini. Mahasiswa nih. Sebelum sore 1C. Nama Bapak Gubernur Sumatera Utara adalah Bapak Dr. Insinyur Haji Tengku Eri Nuryadi SEMSI. Nama Bapak Gubernur Sumatera Utara adalah Bapak Dr. Insinyur Edi Tengku Eri Nuryadi.
Inilah dua-dua aja nih. Bagi dua aja, 750. Ya. Betul. Nama saya Muhammad Rizky Rahman Lesiregan. Nama Pak Gubernur adalah Dr. Insinyur Haji Tengku Eri Nuradi MSI. Tiga kali sebutin. Dr. Insinyur Haji Tengku Eri Nuradi MSI. Karya nyata untuk sumut sejahtera.